sebagai bupati dan unsur Forkopimda yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini agar semua proses pemilu di Kabupaten Sambas berjalan dengan aman dan damai dan tertib, dan apapun hasilnya kita serahkan kepada KPU karena mereka ada institusi yang berhak menetapkan itu. Dan saya berpesan kepada semua pihak, baik kontestan yang ikut dalam pemilu ini, untuk tetap seperti biasa saja apapun yang kita alami, karena bagaimanapun ini ada sebuah pesta dan tentunya pesta ini akan memberikan kebahagiaan kepada semua orang, karena karakter pesta adalah membahagiakan, menyenangkan dan menghibur. Dan kita juga ikut berbela sungkawa atas wafat dan meninggalnya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, dimana mereka berkontribusi dalam pemilu 2019. Semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.